Hujan deras terus mengguyur wilayah Aceh Utara selama beberapa hari terakhir, mengakibatkan sungai-sungai meluap dan merendam sejumlah wilayah daerah tersebut. Kecamatan yang paling parah terdampak adalah Matangkuli, Tanah Pirak Timur, Cot Gire, dan Tanah Luas. Banyak rumah yang terendam dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Kondisi ini sangat memprihatinkan, banyak warga yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Warga berharap ada bantuan yang cepat untuk membantu bahan logistik mereka. Kondisi ini juga sering terjadi pada musim panen sehingga menyebabkan gagal panen. Airnya udah agak mulai surut, tapi alhamdulillah karena ada info dari benar-benar yang masih hujan. Kemungkinan kalau hujan di sana nanti surutnya lagi. Tapi benar-benar air surut. Tapi ya nggak bisa apa-apa kita karena sawahnya pun tenggelam, bibitnya sawahnya ada di tanah. Berarti kalau setiap banjir beginilah, kebetulan setiap banjir sering panen sini. Jadi sering kejadiannya gagal panen. Ibu, sebenarnya ada pengurus untuk sumur tenaga. Sementara itu, Dinas Sosial Aceh Utara mulai menyalurkan bantuan logistik kepada para pengungsi. Bantuan ini mencakup makanan, air bersih, selimut, dan perlengkapan bayi. Pihaknya berupaya secepat mungkin untuk memastikan semua kebutuhan dasar warga terpenuhi, serta terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah juga dilakukan untuk mempercepat distribusi bantuan. Kita menyalurkan bantuan masa panik kepada masyarakat terkena dampak banjir. Pada sekarang ini kita salurkan di titik-titik yang mengungsi, titik-titik pengungsian. Titik-titik pengungsian ini ada di Kecamatan Matangkuli, ada 7 titik. Sedangkan yang berdampak itu ada 4 kecamatan, Matangkuli, Gerah Timur, Losukur, dan Tanah Luas. Yang terparah, Pak? Yang terparah di Matangkuli. Terparah di Matangkuli karena ada 7 titik pengungsian. Terlihat pihak kepolisian juga turut membantu dalam penyaluran bantuan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berdampak serta menghimbau warga untuk tetap waspada dan mengikuti informasi dari pihak berwenang serta perkembangan situasi banjir. Dari Aceh Utara, Saiful Bari melaporkan untuk Puja TV.